Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratman dari PT Indira Dwi Mitra. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan atau introduce mengenai PT Indira Dwi Mitra. PT Indira Dwi Mitra, perusahaan yang sedang berkembang di Indonesia, bergerak dalam bidang pengembangan teknologi air maupun teknologi thermal oil heater. PT Indira Dwi Mitra punya moto bertujuan untuk menjadi mitra yang terbaik untuk sektor energi, baik energi air maupun energi thermal oil heater, dan tentunya akan yang berdampak lingkungan yang lebih baik dengan sistem techno service. Dengan tujuan ini kami telah melakukan usaha-usaha kami dalam evaluasi dalam pengembangan selama hampir 5 tahun sebagai techno service yang terbukti sanggup melayani atau menanggapi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan teknologi yang terbaik dan efisiensi. PT Indira Dwi Mitra menyediakan produk baru dan layanan yang memuaskan pelanggan dalam bidang pengolahan air. Teknologi yang menggunakan energi panas dan solusi bagi lingkungan. Kompetensi kami didasarkan pada keahlian yang diperoleh sebagai pemimpin pasar di Indonesia, yaitu fire tube steam boiler maupun water tube steam boiler. PT Indira Dwi Mitra berjuang terus-menerus ke arah tujuan yang lebih baik. Kami mendukung dan memberi inspirasi ke pelaku industri di Indonesia sebagai perusahaan terdepan di bidang energi air dan thermal oil maupun lingkungan. Komitmen kami satu, menuju globalisasi dengan menggalang kekuatan seluruh jajaran PT Indira Dwi Mitra. Bertekad menjadi best partner di Indonesia dengan layanan techno service. Bertekad menciptakan lingkungan kerja yang dapat menonjolkan kemampuan terbaik karyawan yang beraneka ragam. Prinsip-prinsip perusahaan PT Indira Dwi Mitra yaitu memberi kontribusi untuk menciptakan masyarakat ramah lingkungan dengan bijak dan efisiensi. Menjadi perusahaan yang dipercaya dan dicintai, mempersembahkan teknologi mufakhir dan bermanfaat bagi pelanggan atau customer. Menjadi perusahaan yang dapat dibanggakan oleh karyawan dengan menitik beratkan pada tata kelola perusahaan yang lebih baik. Nah, demikian perkenalan singkat ya dari company profil PT Indira Dwi Mitra. Di sini kita ada beberapa project. Ini layoutnya beberapa project untuk steam boiler. Ini thermal oil heater aplikasi di aspal mixing plant seperti itu. Nah, ini fire tube steam boiler kapasitas 2 ton per hour, bahan bakar dual fuel. Ya, ini namanya boiler wind kettle steam boiler. Ini pemasangan ada di RSCM Gatot, RSCM Cipto Mangunkusumo ya. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ada di Jakarta. Nah, ini website kami, ya kan. Salah satunya juga kami ada main di perkapalan ya, di dunia kapal. Kita coba lihat referensi ya, referensi proyek kami. Proyek kami. Salah satunya di perkapalan juga pakai.
untuk sebagai hitter. Ya, ini di Pontianak. Boiler kami dipasang di sebuah kapal untuk memanaskan palm margin oil atau dibilang kondensat ya. Kondensat. Juga perusahaan Indira Dwi Mitra mengerjakan proyek yang lumayan besar yaitu di kapal Permata Sukses. Permata Sukses. Boya thermal oil heater kapasitas 1 juta kilokalori atau 1000 mega kilokalori dipasang di kapal Permata Sukses sebagai loading crude oil, yaitu boiler kami sebagai heater ya, heating untuk mempertahankan set point temperatur di 60 derajat atau lim, supaya tidak terjadi volume penyusutan atau pengentalan di material tersebut. Nah, ini pemipaannya seperti ini. Ini heater. Nah, ini di pabrik aspal mixing plant PT Wasco ya. Wijaya Kontraktor. Nah, ini ada Panzer steam boiler atau vertical boiler. Nah, kita juga ada pengerjaan kapal apa nih heater aspal. Nilai perakatan. Jadi banyak lagi nih produk-produk kami yang telah dikerjakan. Ini AMP Palembang PT Bangka Cakra Mandiri. Thermal filter sebagai pemanas aspal atau kapasitas 800.000 kilokalori. Ini tangkinya, tangki aspalnya ini kita modif dan kita pasang pakai thermal filter atau dibilang dulu pakai direct, pakai panel, sekarang pakai indirect sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya, ini model vertikal ya, thermal filter. Nah, ini kita ada pasang di PT Dana Indonesia, yaitu sebuah perusahaan pabrik senjata atau peledak. Di sini tekanan boilernya adalah 20 bar ya. Itu tekanan kerja yaitu mini on stroke steam boiler. Ini dipasang dengan PLC dan nanti ditarik OI-nya ke control room. Ini kita di kapal ya, lagi survei Batam. Ini gambar thermal oil model biomasa. Nah, ini tim lagi pada bekerja ya, lagi pada bekerja. Nah, ini kapal. Nah, ini boiler masa lalu nih. Ya, nah, ini di Api Praya nih, project precast ya, boiler 3 ton bahan bakar gas. Mini thermal oil heater nih ya, buat Delta Hijau, yaitu pengolahan kondensat limbah minyak goreng ya, dia akan menjadikan biodiesel. Saya sendiri di workshop lama ya. Ini hot water boiler buat karya Intek Kencana, siap dikirim ya nih. Seperti ini ya. Ini yang sudah dipasang di Surabaya. Kapal kita lagi supaya ini di buka katenik utama. Kita membuat hot water boiler kapasitas 800 mega kilokalori, yaitu kita bekerja sama dengan Bukaka untuk supply ke Pertamina Cilacap. Ini mobil sistemnya portable ya. Ini, jadi boiler ditaruh di atas kapal bisa moving kemana-mana seperti itu. Lebih pada kerja yang modifikasi. Ini di pabrik Kris Setia Kawan thermal letter 1 juta kilokalori. Lagi meeting kita ya. Wah, ini pabrik biomasa nih. Biomasa
yang setelah sebelumnya video setelah saya terangkan mengenai boiler biomasa ini sudah terpasang. Kita posisi dari atas lagi ngeliat nih water scraper. Ini body boilernya atau steam drum. Dari bawah nih kita lihatnya. Nah, ini automatic blowdown. Ini economizer. Kita dulu belum punya workshop yang ngerjainnya di gerbang sarana baja. Ini di tiga pilar beli ke kita nih di tiga pilar ya workshop. Nah, ini juga project di Bukaka buat pabrik aspal mixing plant. Nah, ini Mas Iwan ya, teknisi kita. Ini yang udah di set di Solo, AMB Solo. Ini tangki aspalnya, ini thermal filternya, sistemnya N-direct ya, tidak dia ya. N-direct tidak langsung, panas tidak langsung. Jadi program pemerintah ini AMB-nya Bukaka, ini thermal filternya PT Indira Dumitra. Nah, ini lagi settingnya teknisi kita nih. Saya nggak pakai helm. Ini Mas Iwan juga nggak pakai helm juga nih. Aduh. Nah, ini di tripper ya, di tripper nih untuk destilasi minyak nilam nih. Ya, ini lagi Ericsson nih. Saya nggak pada pakai helm juga nih. Main kontraktornya dari Green Cartek, ini usernya, ini tempat perbusan ya untuk perbusan untuk minyak nilamnya atau destilasinya, ini steam heaternya di sini kelihatan di platformnya itu atau project-project lain kita contohnya ya banyak banyak lagi project-project lain. Ini lagi servis juga, kita bisa servis juga lah ini di kali penelitian ini di Puspitek ya. Di Puspitek, kalau ini di Politeknik Lok Sumawi. Bagus ya boiler yang model on-stroke steam boiler kapasitas 1 ton. Ya, kalau ini di PT ADR. Ini di Grand Jury natural gas ya untuk laundry. Ini AMP ya. Ini di kapal. Demikian banyak lagi proyek-proyek PT Indira, hanya sekedar perkenalan. Apabila ada kebutuhan boiler maupun hot water boiler maupun thermal heater baik di bidang industri maupun mining maupun gas, bisa hubungin saya, nama Ratman, nanti tertera di YouTube kami, di description-nya ada alamat email dan nomor telepon. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat Anda. Terima kasih.